Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bos biasa tengah. Assalamualaikum, geng. Selamat pagi, geng. Alhamdulillah, syukur. Hari ni hari Sabtu yang barakah. So, macam biasa, geng. Hari ni macam mana? Macam biasa, kita nak keluar mencedok, geng. Tapi, aku dah on dah. Aku dah on 5 minit juga rasa. 5 minit ke? Entah, 10 minit lah aku on. Tapi tak masuk-masuk ke, geng, ordernya. Aku tunggu tempat biasa juga ni. Tempat bawah redup ni. So, memang tak ada masa order ni. So, macam hari ni aku plan. Aku nak, nak ambil order lebih daripada 10 kan. Aku tak agak lebih lah. Sebab aku memang cuti terus hari ni. Hari ni dengan esok. Yang dapat grateful. So, ni pun sama, tak ada apa yang serius nak dikatakan. Tak ada content pun. Just hari biasa pergi mencedok seperti biasa. Tapi nak buat gaya je kan, kita kena keluar ni nak saya order ni. Semenjak-menjak ni memang agak slow teruk ni kan. Selalunya on sekejap lah sini. Lagi kalau hari Minggu ni on sekejap lah. Masuk order ni ada lagi ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga rezeki kita hari ni bersama dimurahkan. Senangkan kerja-kerja kita hari ni kan. Untuk mencedok dengan lebih aman. Dan harap tak dicampak jauh-jauh lah. Sebab selalu ni campak jauh-jauh. Kan? So, ni geng, kita kena cari order je geng. Without further ado geng, without further ado. Let's go geng, let's go, let's go. 1 hour later. Geng, alright. Alhamdulillah, syukur. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Allah. Order tak masuk. Nice. Tapi macam biasa, they are grosser. They are grosser for the win. You know, dia grocer ni amat membantu lah aku untuk keluar daripada area ni kan. Dia sini bila order pertama tu penting kan. Kalau tak ada order pertama tu, susah juga. Bila dapat order pertama, kita dah keluar daripada kawasan tu, dapat order lain pula kan. So, dia grocer yang berharga RM140 kan. Kita pergi ambil lah. Banyak ke bawahnya tu? Penuh bag ni, confirm. So, 798. Okay geng, dah collect. Sini 100 lebih ni geng, 140 item. 140 banyak ni je. Aku expect lagi banyak tau. Aduh, aku expect lagi, lagi bertimbun lah kan. Dengan harga 100 lebih punya item kan, tak expect pula banyak ni je. Ni mungkin barang kecil-kecil geng. Dia ada barang kecil-kecil yang perlu, yang harga dia agak tinggi lah. Macam tu lah aku rasa kot. Allah. So, pasal ni. Alright. Okay, selamat. Ke depan. Okay geng, perjalanan sejauh 8.6 kilo dengan job yang berharga sejauh sebanyak RM9.60 tadi. Aku ingat RM9.60, aku tunggu dalam 5 minit. So alhamdulillah order pertama settle. Settle apanya? Dah collect.
Jom kita pergi hantar pula lah. So, kali ni aku nak cakap sikit pasal... Actually, aku terlambat dah sebenarnya. Dah terlambat sikit dah. Hari ni dah berbulan, sebulan. Aku nak cakap sikit pasal GDL tu kan. Macam sebelum ni, kalau korang tahu, ada satu... memo yang mengatakan Grab Rider ni kan, perlu ada GDL kan. Atas faktor sebab kita kena bawa barang. Yelah, macam korang tahulah, kalau untuk Grab driver, untuk korang jadi driver, korang kena ada PSV kan, ujian PSV untuk korang bawa orang. So kalau untuk bawa barang, kau perlukan GDL. So mungkin kerajaan ingatkan yang dengan rider yang bawa barang, yang mungkin barang besar semua, perlukan GDL. Okay, pendapat aku. Allah abang. Okay, pendapat aku, no. Aku memang tak setuju lah benda ni kan. Secara peribadi sekalipun, kalau aku bukan rider sekalipun, aku boleh berfikiran logik kan. Benda tu agak not very convenient, agak menyusahkan and menyukarkan. Macam korang tahu, GDL ni kena buat. Macam tahu nama benda macam ni, aku tak kenal lah. Tapi aku tahu benda tu memang agak kurang lah kan. Tak perlu buat macam ni. Okay, dah heboh-heboh pasal GDL ni semua. Keesokan hari ni ke hari tu juga, aku dapat balik berita yang semua tu hanyalah salah info. Ada misinformation daripada pihak akhbar ke pihak online news ke. Sebenarnya tak perlu dah kan. Rider tak perlu ambil GDL. Cuma aku rasa lah, Benda macam ni kalau ikutkan kerajaan kan, dia di antara rider dengan juga company Grab dia sendiri, diorang, kerajaan tak ada campur tangan. Maksud aku macam diorang tak ada something yang diorang connected. Grab boleh buat sukati, rider pun boleh buat sukati diorang. Dia macam kalau kata kerajaan nak buat something yang buat something antara kepada dua pihak ni, dia agak sukar. Jadi mungkin dengan adanya GDL ni, dengan wajibkan rider buat GDL, kemungkinan akan ada adalah peluang kerajaan untuk campur tangan. Lebih dari tu aku tak faham lagi lah kan. Aku tak adalah kata nak cakap lebih-lebih. So benda ni aku rasa dah tersalah. Macam mana? Apa yang kita minta daripada mogok hari tu, 5 bulan tu, apa yang kita minta adalah benda lain. Betul. So, ada 6 apa yang kata tu, ada 6 maksudnya. Kita minta benda lain. Ada 6 item maksudnya yang kita minta itu. Kita minta pair naikkan kan. Lepas tu kita minta shift dibuang. Lepas tu kita minta diamond dikembalikan. Adalah benda tu 6 minta, aku tak ingat lah. Tapi yang kita dapat lain. Kita dapat GDL. What? So bila isu ni, bila isu ni heboh kan, bila isu GDL ni heboh, benda yang memo untuk 6 item tu macam tak hype sangat, tak viral kan. Jadi aku harap mungkin menteri kita, menteri pengangkutan kita mungkin dah buat something lah kan, dah buat perjumpaan dengan pelaku pasti lah. Sebab aku tak korek dengan lebih dalam lah kan. Aku harap lepas ni benda tu boleh diketengahkan cepat-cepat sikit lah kan. Sebab apa yang kita orang mogok hari tu, itulah point dia sebenarnya. Kita bukan mogok sebab nak GDL, kita mogok sebab nak kan fair yang quality, fair yang bagus lah untuk kita kan. Mogok untuk kesejahteraan rider ni juga. Kebanyakannya mereka yang kerja full time ni
kan. Kesian lah kepada orang kan. Mungkin itu je hanya satu source of income diorang. Jadi kalau benda macam ni effect kepada orang, jadi agak yalah, kesian lah kan. Kalau yang part time ni mungkin kurang sikit rasa je. Mungkin diorang just bekerja waktu diorang free je, yang full time tu. So and aku baru dapat info lagi ya, baca lah yang Grab. Yang Grab sebenarnya dia dah buka satu company HQ diorang baru kat Singapura. Berapa tingkat 9 tingkat nama HQ untuk 3,000 pekerja kan. So aku tak pasti HQ tu untuk apa and berapa berapa bilion diorang buat bangunan tu. Daripada diorang buat bangunan HQ tu kan, dana tu, duit tu diorang buat HQ tu, baiklah diorang salur. Baiklah diorang salur, apa salurkan dekat diorang punya rider. Rider diorang yang naikkan, yang membantu diorang dalam bisnes diorang ni. Mungkin Grab ada plan lain, dia tak tahu kan. Tapi kalau itu logik aku lah kan, bangunan setinggi tu dekat Singapura pula kan, antara negara yang kuasa mahal dari segi tanah, aku rasa itu satu perkara yang banyak lah kan. Tapi kalau korang nak kata tak boleh tak apa tu kan, Grab banyak duit. Kalau banyak duit kenapa fair macam ni? Betul? Kalau fair okay apa semua, tunjuklah kan. Tak ada masalah kau nak buka 10 biji bangunan, tak apa kalau fair kan. 5km kau bayar RM5, tak ada masalah bro. So okay, so yelah, daripada 8 kilo nak 2 kilo tengah kan. Cakap kan. Okay kan, tidak pada tu, kita pergi menghantar tu kan. Let's go. Sampai sikit lagi. Mohon nombor kena ada GDL juga ni. Barang berat lori. Kena ambil ruang angle. Kalau satu dia follow di ujung. Macam mana kena parking motor di ujung ni kan. Lagi bukit-bukit macam ni. Nanti aku cerita kenapa aku cakap benda macam tu. Sebab buat parking. Sebab ada kejadian yang berlaku hari tu kan. Hantu berlaku. Tak mana? Okay, okay. Alright. Okay geng, alhamdulillah, syukur. Orang yang buat macam aku tadi tau. Kau jangan main masuk rumah dia. Aku ingat kan dia buka tadi tu sebab dia nak letak. Kadang-kadang ada customer yang tak suka dia berinteract dengan kita tau. Ada customer yang dia duduk dalam rumah dia, dia just duduk kat pintu dia, dia gulung tangan cakap, letak situ ya, macam tu lah. Aku, yelah aku otak terblank tadi. Dia kan duduk kat pintu tu, duduk dalam rumah dia, dia buat macam tu lah. Aku maksudnya tak ada pula. Rupanya dia tengah ambil apa dah, kunci apa kot lah. Kau jangan masuk rumah macam tu je, bahaya tau. Jangan, nanti ada report customer, susah pula. Okay geng, so nak pergi cari order yang kedua. Okay, order belum tak masuk lagi. Area sini asalnya ada order. Aku selalu kan hantar sini. Tak masalah pun sini. Cuma kenapa langit agak slow eh. Okay, 1 minute later. Okay kan, order kedua masuk. Tengah-tengah on the way nak gerak ke tempat aku ada tadi, masuk order tengah-tengah highway lepas tu. So
So dia dekat sini je. Yang berharga RM5.70. Boleh. Kecil. Dah kecil. So okey, okey. Jenis vendor dekat rumah. Nombor 424. Cuba sekejap lah. Okey, okey. So, tak siap lagi kan? Aduh. Boleh tunggu situ ke? Macam panas kan? Tunggu situ kan? Panas tak terus tu kan? So dia kata kerja, so preparation aku kan. So okay, tunggu sekejap kan, let's go. 1 hour later. Sudah di collect order ni. Nampak macam sup-sup tapi bungkus okay lah. Okey geng. Sudah di-collect. Order yang kedua ni tadi. Kita kedua-kedua dah collect. Okey, so kita pergi hantar sejauh 3 km. So nak ke vendor tadi 1 kilo juga. Satu-satu ni 3-4 kilo. Bayar 5-7 bolehlah. Cuma satu lah kena kena lalu jalan yang paling jam sekali kat sini. Not even peak hour lagi. Not even lunch hour. Hari ni Sabtu apa yang lunch hour ni kan. Not even pukul 1 pun dah jam kau dah. Alhamdulillah geng. Masuk order yang ketiga geng. Alhamdulillah. Cuma aku tak tengok bagaimana. Ada dia. So, kita, apa-apa pun kita pergi hantar dulu. Kan? Lepas tu kita tengok lah order yang ketiga tu. Alhamdulillah order tak putus. Ya geng. Tidak pada dulu kan? Tidak pada dulu. Kita pergi menghantar dulu kan? Let's go, let's go, let's go. Okay, rumah ni kena masuk guard. Kena masuk guard kan? Dua puluh lah. Kalau ikut map, kau nak kanan terus. Okay, apa nama? Ha? Apa nama? Azim. Azim. A-Z-I-M. Okay. A-Z-I-M. Macam-macam pula geng. Minta IC lah ke. Puluh, 12, 14. Ni macam ni. Dia menurun tau. Jalan raya ni ha. Lupa cerita lagi pasal ni. Jom kita call lah. Okay, welcome. Okay, alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, geng. RM5.70. Alhamdulillah. So, kalau motor aku ni aku guna aku dah tukar lah kan, aftermarket punya tongkat. Sekejap, ya mama. Sekejap, ya. Thank you. Okay. So, okay. Kau cakap apa tadi? Jadi, tongkat aftermarket ni dia tegak sikit kan. Sebelum ni aku punya tongkat tu dia agak macam ke bawah sikit kan. Dia macam agak leg macam cakap kan. Sengit sikit kan. Dia lebih... Yelah, tamat sikit lah. Kot, tapi aku tak suka sebab beg aku kan sengit. Bahayalah. Ini aku tukar sekarang ni. Memang tegak lah. Sedap lah, tegak. Tapi yang tak menariknya, waktu kalau ada bukit-bukit macam ni. Kalau kau pakai motor. Weh, memang kena unsur apa?
Ah, bukan mungkin sebab just sebab bukit, sebab dia punya tinggi sangat kan. Dia jatuh kan, jatuh ke depan tau motor. Jatuh ke kanan. Jadi macam mana pun aku kena parking betul lah. Sebab ada sekali tu hampir-hampir lah. Betul lah ada makanan apa? Betul lah ada makanan customer lah dalam braga tau. Oh, dia kalau motor jatuh tu habis lah. Dan sebelah aku sempat tarik bag. Kenapa tarik motor ni? Waktu tu berlaku off recording lah kan. Waktu tu lepas aku dah berikut semua. So dia kata je sebenarnya. Tak ada apa pun kan. Buat-buat apa? Buat-buat macam benda tu gempak lah. Kalau kita Melayu kan standard lah. Okay kan, dah sampai dah. Okay kan, dah sampai dah ke vendor yang ketiga ni kan. Tak jauh lah daripada rumah customer yang nombor 2 tadi. Dia area-area belah sini lah. Allah. Ke sini sebentar. Okay. Baik, kita nak ambil je. Siap. Syafu. 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 Sudah di collab. Order dah settle. Ui, semua rumah landed ni kan. Dia macam hantar rumah landed semua ni. Eh, selalunya kondo dah. Oh, ni landed lagi nombor 17. Tadi pagi rumah nombor 23, nombor 16 tadi kan. Rumah landed semua ni. Bagus lah. Aku tak kisah aku hantar kondo ke apa, tak salah aku. Kalau kat lobby lah. Tapi selalunya kalau kondo lobby yang yang kena naik atas ni selalu PR. Yang kena naik atas lah apa lah, selalu rumah-rumah pangsa. Ui, jauh 13 kilo ke. Ui, berapa ringgit ni? Tak perasan. RM11.90. Sira lah. Nak highway. Tak apa lah geng. Kita langgar je. Hidup sebagai rider ni langgar je. Cuma tapi kalau kata benda tu bebankan kau, jangan ikut eh. Jangan langgar. Kalau macam ni aku tak ada pilihan lah. Aku bersilap. Aku tengok-tengok tapi kalau kata tengok gembis pada harga, sedap juga sebenarnya. Tak kisah je aku. And lagi tu aku tak ada plan sebab aku dah pick up. Macam mana aku kena pergi hantar juga kan. Kalau aku tak pick up lagi boleh lah aku nak cancel ke apa ke kan. So okay kan. Aku harap aku doakan jalanan ni selamat kan. Aku doakan aku juga semuanya berjalan dengan lancar. By the way apa benda ni geng kan. Meriam kan. Waduh siap. Okay geng, without further ado, 13 km. Let's go kan, bila-bila dulu. Let's go, let's go, let's go. 1 hour later. Nak sampai lah, tapi aku tak tahu aku kat mana. Aku memang tak pernah pergi tempat ni. Dia agak kawasan elite lah. Kewa bagai kan. Tapi memang aku tak pernah sampai sini lah kan. Jalan pun memang kena naik highway dia. Highway dia pun aku tak pernah sampai highway dia. Aku tak pernah ingat lah otak aku highway dia tu. Blue Constellation. Jalan Blue Constellation, ha. Kalau korang tahu kat mana tu. Rumah, tapi rumah landed lah sini. Pegat macam ni, kena bagi IC semua ni. Ya, milik tak bayar. Kenapa tak boleh masuk dalam lah? Tak mana? Masukkan sini nanti dia ambil. Nanti dia ambil lah? Sekejap saya satu gambar, satu gambar. Cukup sama anak ini.
Okay. Dia ada list. Dia ada list rumah yang memang tak boleh kasi masuk. Okay. So kena dia suruh call tadi 017-259. Dia suruh call nombor ni bila sampai. So kita call lah. Hello, Grab Food. Makanan air letak dekat guard house. Boleh tak kasi masuk? Okay, tak apa. Saya ambil lah. Okay. Alright, thank you. Alright, welcome. Alright. Yeah, macam tu lah. Okay. Dia macam ada list. Dia tunjuk aku dari list. Kau nampak tak rasanya? List tu, Alhamdulillah, soalan yang kasi. List tu untuk rumah yang kalau kata tak boleh masuk. Kalau hantar barang kat situ, macam kalau parcel ke apa ke, tak boleh. So kenapa? I don't know. Maybe somebody lah kan. Ataupun rumah dia terlampau besar and canggih sangat kan. Tak tahu lah kan. Dia, benda-benda sepanjang hari apa. Every day we learn something new lah. Kan? Something new. So, okay gang. Nak aku satu ni, aku rasa aku nak balik jap kan. Isi minyak jap. Kena makan-makan sekejap, solat apa semua. Sekejap lagi, sambil balik, geng. Okay, geng. Let's go. One eternity later. Assalamualaikum. Kembali lagi kita di rancangan Menceruk-ceruk. Alamak, siap jalan lah pula. Okay, geng. Aku dah... sekarang dah 2 lebih lah. Aku makan tadi, aku daripada lepak sekejap, kan. Later semua, solat semua dah, kan. Rehat-rehat sekejap. Cell phone, cell battery, kamera. Aku try on order yang keempat. Yang keempat masuk kan. Jaya Grocer memang paling dekat sekali lah. Aku rasa customer ni memang dia nak, memang dia nak order Jaya Grocer lah kan. And apa yang dia beli tu berharga RM13. Dia beli kicap. Kicap pula. Gula merah. Ada cili padi. Itulah dia beli. So, hantar pun dekat je. Memang paling dekat gila. Bayaran pun memang minimum RM5. Ambil, okey lah. Tak masalah kan. Order keempat ni dia relax. Untuk order yang harga RM5. Aku harapkan lepas ni masuk terus lah. Order yang ke 5. Sebab kecil sangat ni. Tadi jauh sangat pula kan. Okay, so kita ambil jap nombor 414. Pinager Jaya Grocer. Yelah. Oh, soya. Soya lah, geng. Soya gula merah. So, alright. Okay. So, order RM5. 1.9 kilo, geng. Memang dekat gila lah. Okay, geng. Without further ado, kan. Without further ado, kita pergi menghantar dulu, kan. Let's go, geng. Let's go. Aku je cakap let's go. Masuk dah order kelima. Jangan cakap Grandmart dekat... Oh, Lotus. Something new, kan. So, Alhamdulillah. Order yang kelima masuk ke? Tak. Aku baru je. Dua sahaja aku rasa. Memang...
Memang dua saat je aku off camera kan. Aku cakap let's go. InsyaAllah. Tentang aku cakap lah, tekak je kan. Baru je aku cakap let's go, let's go, let's go. Tutup kamera, masuk Grammat. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, order tak putus. Kita sebagai rider itu, kita mahu kan. So, tadi pun Grammat dekat Lotus Ampang. Aku selalu juga pergi Lotus Ampang ni bila beli barang dapur semua kan. Yelah. Macam aku kat Perak dulu, aku selalu pergi Maidin tau. Maidin ataupun Billion tau. Kalau kat sini, Maidin dia yang terdekat dengan aku. Dalam KL kan, aku macam benci sikit lah kalau nak bawa kereta waktu dalam KL ni. Korang tahu lah kenapa kan. Tu aku pergi yang senang-senang sikit lah. Lotus lah, Lotus Ampang je lah kan. Dekat je sini. So, ha, macam biasa, nak sampai dah rumah customer nombor 4 ni kan. Ha. So yang Lotus Sampang tadi, Grammat tadi, aku tak tengok lagi berapa dia punya barang, banyak mana kan. Tapi dia punya fare RM10.40. So aku expect akan pergi jauh sikit lah kan. Lagi-lagi ke Grammat, aku expect aku akan pergi dalam 9 kilo lah. Ha. 8 ke 9 kilo lah. Ikut logiknya lah. Rumah landed juga kan. Rumah landed juga kan hari ni. Semua rumah landed ni. Eh macam Ifa. Rumah nombor 51. Guys, aku ni scary sangat ke? Sebab terkejut adik tu. Awkward. So, alhamdulillah RM5. Memang dekat sangat. 1 kilometer je. RM10.70, 3%. So, RM11 lah. Nak ke mana ni? Hulu Kelang kan? So, okay. Order yang ke... yang keempat dah hantar. So kita pergi ambil dekat yang kelima. Kat mana ni? Ni. Aku selalu solat masjid sini lah. Masjid ni solat Jumaat eh, dekat rumah. So cuma aku tak selalu masuk ke depan sana lah. Aku selalu ke belakang ni. Dia ikut map kan. Kita aku kan bila sebagai rider ni kan. Actually dah pergi banyak tempat dah kiranya kan. KL ni dah pergi situ lah, pergi sini lah kan. Tapi tak ingat juga kadang. Dah sampai situ baru, oh pernah datang sini kan. Bila kata kalau kata tak ada map tu, nak suruh aku drive pergi sana. Agak dia agak susah sikit lah kan. Aku kan jenis yang jenis ingat jalan tu. Jenis aku jalan sekali dah cukup. Itu lah kelemahan aku lah. Aku kan jenis ingat jalan. Kalau kata nak, walaupun dah pergi 2-3 kali tempat tu, kalau kata nak pergi balik tanpa map ke apa, memang kalah aku lah. Aku memang bergantung harap punya map ni. Kalau ikutkan kan, kalau ikutkan Grab ni, apa map Waze ni, dia ada kelemahan sikit lah. Dia agak kurang sikit dari segi shortcut. Kadang-kadang dia buat pusing, tempat jauh kan. Ada je jalan yang orang kata jalan tu yang lebih dekat, lebih mudah. Dia bawa jalan jauh sikit. Sebab jalan tu adalah jalan utama orang kata. Itu ke kelemahan Waze ni pula. Tapi yang lainnya aku puati lah. So okay kan, kita gerak dulu pergi collect item untuk order yang kelima ni, Grabmart di Lotus. Okay kan, let's go kan, let's go. Without further ado kan, let's go. Dah sampai dah kan Lotus, harap dah siap lah. Ha, Lotus kat tepi ni, kat ujung sekali. Dekat Lotus Sampang lah. Ujung sekali. Nah, tiga tu. Dua item. Alright. Okay kan? Ada 10 item semuanya. 2 beg. 6, 3, 7. So, dah collect. Kita pergi hantar kan? Right.
So RM11. Let's go kan, let's go. Tidak further ado, let's go kan. One eternity later. Ada geng. Dekat Nada Ayu sisi street ni. Aku pernah hantar sekali malam tau. Tapi sini tak boleh naik lah. Kenapa? Kenapa customer bagi blok lah? Sini memang tak boleh naik. Dia bagi B23. Mungkin saya tulis lah kot kan. Apalah aku ni. Noob teruk. Yelah, mungkin dia tengok tulis apa. Oh, dia wangi beg aku. Ada wangi. So tulis blok dia, dia nak ambil. Sebab sini memang tak boleh naik langsung. So hari tu aku tanya guide dia, tak boleh. Memang tak boleh. So sini memang blok B. Blok E aku tak tahu kat mana. So settle. Deliver RM11. Alhamdulillah kan. Dua kali orang pernah hantar tempat yang sama. Duduk sebab kita order jauh kan. Kadang-kadang tak logik nak dapat sama tu. Sebab order tu jauh. Wangi teruk. Bag macam ni pun wangi lah. Okay. So tak logik dapat tempat yang sama kan. Jauh-jauh macam ni kan. So okay kan. Aku pergi cari order jap. Tapi aku rasa lah. Aku rasa dah 5 model kan. Aku rasa sampai sini dulu lah. Okay, video aku hari ni harap korang terhibur lah tengok video aku yang tak seberapa ni. Tak ada konten apa pun. So hari ni aku dapat 5 order. Okay lah kan. Settle 5 order, alhamdulillah. So okay geng, harap terhibur. Korang jangan lupa like, share and subscribe kan. Sikit lagi dapat 1000 kan. Dalam 120 dah kan. Sikit lagi dapat 1000. Kita on the way road to apa? Road 2000. So okay geng, without further ado geng, jumpa esok lah geng. Assalamualaikum and bye bye.